Ya, Ibu. Ya, dia kan enggak tahu permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini seni aja gua tahu. Nah. Tahu ini barang enggak sesuai, enggak mungkin. Fix. Mama ini pesan barang online lewat HP-nya anaknya. Yo, selamat datang kembali bersama gue pastinya di channel Fajar Strong tentunya. Dan kali ini selamat datang kembali di channel gue ya. Dan setelah sekian lama, sekitar 3 minggu atau 4 minggu, hampir 1 bulanan gue gak bikin video seperti ini. Dan akhirnya gue bikin lagi video seperti ini. Dan niatnya di video ini itu gue bakalan membuat video reaction meme ya. Tapi ada sesuatu hal yang bikin gue geram, yaitu ya seperti biasa lah ya, kegoblokan warga plus 62. Dan selamat datang kembali di konten ngoceh gue kali ini. Dan bagaimana kabar kalian semua ya setelah puasa dan di lebaran ini? Apakah kalian keluar atau mungkin kalian di rumah saja gitu? Bagaimana sih ya, tanpa banyak bacot, ya kita bakalan ngebahas video yang sedang viral saat ini ya. Dan kalau kalian lihat di video ini, gue gak bakalan pakai green screen karena sumpah cuy, pakai green screen itu ngeditnya butuh effort cuy. Jadi ya gak usah pakai green screen lah ya, dan enjoy di videonya, let's go. Dan lagi-lagi ada emak-emak yang sok-sokan pesan online tapi gak tahu cara pembayarannya gitu kan. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Lihat kucing busuk gimana? Gitu Ibu ya. Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa enggak? Seperti semula. Kalau belum apa-apa, depan-depannya udah ngegas kan. Anjir lah, anjir sumpah. Belum apa-apa udah ngegas. Kalau misalkan sumpah sama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab. Tanggung jawab kan kalau enggak. Ini kalau sobek lu yang kuinjek di sini, orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang kupatri. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena ke packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hey. Ini barangnya enggak sesuai. Oh shit man, kata-kata yaitu kok malah bikin gue geram anjir. Yang namanya kurir itu kan hanya menjalankan tugas ya, untuk mengirimkan aja, tapi ujung-ujungnya ya tetap kena komplain anjir. Kalau komplain itu ke sellernya, kalau komplain itu yang ke yang jualnya gitu, tapi kok malah ke kurir kan. Gila. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu? Ini pelayanan seller, goblok. Ini anaknya ini sok-sokan ikut nge-video anjir. Tapi ujung-ujungnya malah dibully sama netizen. Ini ada yang komentar, kalau biasanya belanja di pasar gak usah sok-sokan belanja online lah Bu dan anaknya. Terus lah ya, sebelum belanja online itu baca-baca dulu. Si cewek ngevideo niatnya nyari pembelaan, malah dia yang bakalan kena ciduk. aduh anjir. Malu-maluin keluarga, malah sekeluarga malu sendiri gitu anjir. Aduh miris. Tugas lu dipulangin ke sono orang. Oh begitu. Hey, tolonglah. Tolong ini melingkar-lingkar karena apa? Tadi ada cacing pita itu anjir. Ya udah rapiin Bu, rapiin. Iya. Udah rapiin. Ya udah rapiin. Banyak bacot sumpah anjir. Kan kalau gimana ya, kalau suruh balikin itu kan gimana ya, nggak sampai 1 menit bicara baik-baik kan selesai, tapi ini kok malah sampai 4 menit jir.
dan kata-katanya diulang-ulang lagi, blok 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 blok. Udah rapi, ya udah rapiin bu. Ya udah rapiin. Blok blok. Gua bukan kurir, gua bukan yang ngirim, tapi kok malah gua yang emosi. Jir, jir. Gua yakin ini mak-mak ini pesan online lewat HP-nya anaknya gitu. Gua yakin, tapi anaknya sendiri enggak tahu tentang belanja online gitu. Apa gunanya HP bagus, jir? Ini kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya, goblok. Dari tadi biar tak ngomong udah tahan. Berarti goblok. Goblokku. Udah rapi. Goblokku masih dia. Ya udah. Tapi ini Bu. Silakan Bu. Ya udah. Orangnya enggak mau, barangnya enggak sesuai. Anaknya tolol. Tolonglah. Tolong. Banyak-banyak belajar anjir. Ya udah. Silakan Bu. Silakan buka. Silakan rapiin. Silakan. Ya udah rapiin. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kalau misalkan selera nyirimin packingannya. Ya udah rapiin bu. Ini kelihatannya nggak dari luar Jawa ya. Ini kelihatannya masih di Jawa ini. Dari bahasanya gitu. Kalau Palembang itu nggak seperti ini ya. Ini kemungkinan di daerah Jawa. Tapi gak tahu gua ada di mana. Nanti kalau ada info gua baca-baca sendiri lah ya. Dan kalian kalau ada ya komen aja di bawah ya. Apa? Bawa ke seller lu semua. Goblok. Ah, durang ulang anjir, anjir. Gimana ya? Enggak ada kata-kata lain gitu. Kok kata-katanya dulang gitu. Silakan Bu, rapiin Bu. Ini juga enggak rapi tadi. Ini rapi. Ya saya mana tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kirim nganterin doang lagi. Barangnya ini gak... kurirnya enggak ini ya, sama sekali enggak ada etikanya sama sekali. Silakan Kak, tek aja. Iya. Seng au. Yang enggak ada etika itu siapa anjir? Korgalu. Korgalau ya enggak ada etika. Kurir cuma ngirimin. Nah. Fix, fix. Mak-mak ini pesan barang online lewat HP-nya anaknya. Anjir, anjir. Kali lagi ya, gue bilangin. Dulu gue udah pernah bilangin ya di video yang gue full bahasa Jawa ya. Kurir itu hanya bertugas untuk mengirimkan barang dari toko atau seller yang barangnya dibeli gitu ya. Contohnya itu gini, gua kurir dan si A ini yang punya toko gitu. Nah, si C ini beli di toko A dan A mengirimkan ke C lewat gua gitu loh. Cuma mengirimkan, jadi gua nggak tahu itu barang apa dan nggak tahu barangnya sesuai apa enggak dengan pesanan C gitu. Aduh, tolol kok dipelihara gitu. Ini bakalan jadi satu konten aja ya. Yang konten lainnya ini gak bakalan gue bahas juga karena ini durasinya udah panjang anjir, 15 menit ya. Dan mungkin videonya sampai segini dulu lah ya. Dan gue mau ngebahas yang lainnya nanti takutnya gue malah tambah gimana ya, gak kuat nonton, emosi gitu anjir. Dan aduh bentar ya, dan videonya sampai segini dulu. Kalau kalian suka dengan videonya tinggal like video ini dan subscribe channel ini karena dengan dukungan kalian gue bakalan semangat lagi untuk bikin videonya ya. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa buat bahagia. Bye.